Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa. Partai Perindo berkomitmen untuk melayani seluruh lapisan masyarakat dengan peduli terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan. Tanpa henti, Partai Perindo terus melakukan fogging gratis demi terwujudnya masyarakat yang sehat dan bebas demam berdarah. Partai Perindo berkomitmen untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, salah satunya dengan peduli terhadap kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan. Di pemukiman padat penduduk di Desa Kebon Batur, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, tim Rescue Perindo Jawa Tengah melakukan pengasapan gratis untuk menekan angka terjangkitnya penyakit demam berdarah. Memfogging sebanyak 800 KK, di mana terdiri dari 14 RT. Karena di musim pancaroba ini, perwalian dari musim kemarau ke musim hujan, jentik-jentik nyamuk cepat untuk berkembang biak. Pengasapan gratis juga dilakukan di kawasan Ilir Timur 2 Palembang, Sumatera Selatan. Pengasapan menyasar ke 150 rumah warga di Kelurahan Lawang Kidul. Fogging ini kita lakukan untuk mencegah demam berdarah dan perkembangan nyamuk. Kalau bisa ini apa tuh sebulan tuh 2 kali atau 3 kali untuk kayak begini. Sebabnya banyak nyamuk. Rescue Perindo juga melakukan pengasapan gratis di Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten. Kita ada 4 RT ya di RW 11 ini, Desa Nambuilir, sekitar RW 1 ya, sekitar 300 sampai 400 KK yang kita fogging hari ini. Sementara itu, 2 kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur juga menjadi sasaran pengasapan gratis Rescue Perindo, yaitu Kecamatan Bangsal dan Kecamatan Getis. Ada 300 KK karena memang di sini pernah ada korban sakit demam berdarah. Tidak hanya memberikan pengasapan gratis, Partai Perindo juga memberikan edukasi kepada warga tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Tim Liputan MNC Media melaporkan.